kali. Dia bikin galian dia pun. Halo. Bulenya lagi sepa teman-teman. Ini ada yang jual baju, lukisan. Kalau mau ikutan kayak para sailing, fly fish, banana boat juga bisa di sini teman-teman ya. Tiduran aja ya sambil tiduran. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya. Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Pantai Bengiat Nusa Dua. Dan ini saya masih ada di area parkir ya. Ini untuk area parkir motor. Dan untuk area parkir mobil ada di belakang sini. Dan video ini saya ambil jam 4 sore ya. Dan kenapa saya ambil jam 4 sore? Karena sebagian dari teman-teman banyak yang request juga untuk Pantai Bengiat di sore hari seperti apa sih? Apakah ramai atau enggak? Soalnya saya biasanya kan bikinnya itu pas di siang hari teman-teman ya, sekitar jam 10-11an. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya kesempatan saya jalan-jalan di Pantai Bengiat Nusa Dua. Lanjut. Tuh di sebelah sana bulenya habis berenang teman-teman. Tuh di seberang sana ada restoran namanya Yasa Segara. Ini ya untuk area parkirnya cukup luas juga. Dan semoga pantainya juga ramai teman-teman ya. Kalau siang sih juga ramai ya, banyak bule berjemur juga. Kalau sore kurang tahu sih teman-teman ini ramai apa enggak. Ini di sebelah sini ada jual baju. Ini harganya lagi promo teman-teman ya, 50 kan teman-teman. Kalau siapa tahu teman-teman habis berenang lupa bawa baju ganti, bisa ya beli di sini. Harganya juga sangat murah sekali. Dan teman-teman kalau mau jogging juga bisa ya melewati jalan ini teman-teman ya. Jadi ini adalah trek jogging juga. Biasanya banyak sih yang main bersepeda ataupun jogging. Dan kalau lewatin jalan ini nanti kita bisa ketemu sama waterboard. Ini bolehnya habis surfing. Kita lewat sini dulu ya. Kita dari sini dulu. Masih banyak juga bule yang berjemur teman-teman jam segini. Soalnya juga masih panas juga ya jam 4-an di Bali teman-teman. Kalau di kursi-kursi ini kita harus sewa ya. Biasanya itu sewanya bervariasi, ada yang 200.000, ada yang 150. Wah, air lautnya juga lagi surut nih, jadi asik sekali teman-teman ya kalau mau berenang di sini. Itu bulenya lagi makan pizza. Itu bulenya dia dipendem separuh. Lucu sekali. Kita lihat. Dia bikin galian. Dia bikin galian dia pun. Halo. Tuh ya bulenya tadi menyapa teman-teman. Itu banyak sekali bule main surfing dan berenang juga. Jam segini dan banyak juga wisatawan domestik juga ya, wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, wisatawan lokal juga banyak. Di sebelah sana ada yang voli juga. Kayaknya saya mau keluar dulu teman-teman ya, keluar dari situ yang tempat kita tadi. Setelah itu kita akan jalan ke sana. Soalnya di sana ada yang main voli. Tadi ya kita kesini dulu. Kita keluar dulu ya. Itu ya matahari masih di atas. Dan kalau di Pantai Bengiat itu teman-teman tidak bisa ini ya menikmati sunset ya teman-teman. Soalnya di sini itu sunrise kayaknya sih teman-teman ya kalau di Nusa Dua itu. Ini baru datang, ini mau berenang. Jadi kalau sore kayaknya lebih ramai ya kalau di pantai sini, di Pantai Bengiat teman-teman. Ini yang restoran Yasa Segara tadi itu juga lumayan ramai. Jadi teman-teman kalau sore ataupun pagi siang gitu bisa jogging di sini ya, bisa bersepeda juga. Ada kok di sini teman-teman kayak rental sepeda juga. Tapi untuk harganya kurang tahu juga saya ya. Di sini ada spa Putri Bali Gerai Spa. Tuh belinya lagi spa teman-teman. Ini ada yang jual baju, lukisan.
di sini ada restoran ya? Hotel teman-teman, sorry. Ayodhya nama hotelnya. Ya, di Ayodhya itu juga ramai sekali ya. Jadi kita bisa loh ya jalan lewat sini teman-teman. Tapi kita nggak kesana teman-teman ya. Kita mau ke pantainya. Ini bolehnya habis berenang. Ya kalau mau sewa papan surf juga bisa di sebelah sini. Itu yang bolehnya lagi main voli. Itu boleh semua teman-teman yang main voli pantai. Ikutan kayak para sailing, fly fish, banana boat juga bisa di sini teman-teman ya. Air lautnya lagi surut tuh, jadi asik sekali kalau buat berenang. Saya pas terakhir kesini tuh kan siang ya, itu dia itu air lautnya lagi lumayan pasang. Ada yang tiduran ya. Jadi habis berenang itu dia diajarin selancar teman-teman anak bule tuh. Saya zoom ya. Itu dibersihkan teman-teman ya untuk pantai. Cuma kadang-kadang kan banyak sampah-sampah plastik ataupun rumput-rumput gitu. Ini ya bulinya yang diajarin surfing tadi. Aduh, lucu sekali. Dia mau ikut kakaknya dia. Oke, kita jalan ke sebelah sini ya. Jadi kita kalau ngikutin jalan ini terus ya, bibir pantai ini, kita bisa sampai ke waterblow teman-teman. Di sana itu waterblow ya. Tapi lumayan jauh juga ya kalau jalan kaki ke waterblow. Tapi seru. Dan untuk kawasan ITDC waterblow juga sudah saya update ya, videonya ada di bawah-bawah video ini. Tapi kalau teman-teman mau diupdate untuk yang terbaru, next akan saya update teman-teman ya videonya. Bulinya lagi berjemur. Oh, itu sudah dibalikin teman-teman yang di pendem-pendem tadi. Udah selesai dia mainan pasirnya. Dan di Pantai Benget ini juga masuk kawasan ITDC teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ke Pantai Bengiat, kita harus masuk di kawasan ITDC. Dan tadi itu saya cuma bayar 2.000 ya untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Ya udah selesai dia. Udah dibalikin lagi teman-teman. Ini lagi bikin-bikin istana. Berenang sampai itu anak kecil main kano dia. Jadi jaraknya sendiri Pantai Bengiat itu kalau dari bandara itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit ya teman-teman ya, tergantung juga sama lalu lintasnya. Lumayan cepet sih kalau arah Nusa Dua ya, soalnya kan nggak macet. Iya, ada wisatawan domestik lagi mainan pasir, lagi mandi-mandi juga. Ya
air lautnya lagi surut sekali teman-teman. Jadi cocok ya kalau buat berenang ataupun mandi-mandi. Jadi mau siang mau sore tetap ramai teman-teman ya. Cuma memang nggak seramai kayak di Sebelum juga nggak kayak di Seminya ataupun Canggu dan Kuta juga. Tapi kalau teman-teman mau main ke pantai yang nggak begitu ramai, bisa ya main ke sini teman-teman. Cuma bayar 2.000 juga. Tutup pesawat teman-teman di atas. Lihat, nggak kelihatan ya, tinggi sekali. Harian agak mendung ya di Bali teman-teman, tapi ini sekarang pas lagi cerah sih untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau main ke pantai terus pantainya nggak begitu rame, bisa main ke sini ya, ke Pantai Bengiat Nusa Dua. Habis dari sini bisa main nanti ke Waterblow teman-teman, bisa lewat trek jogging yang saya bilang tadi, nanti kita juga akan lewat ya, ataupun teman-teman bisa lewat itu ya, pintu utama teman-teman. Setelah itu kita akan melewati trek jogging teman-teman ya. Itu di situ ada penyewaan kapal surfing. Itu ada bapak penjual layang-layang juga. Dengerin musik sambil baca buku. Ini bulinya lagi tiduran aja ya, sambil tengkurap, sambil mainan handphone. Itu di sana yang duduk-duduk di sana juga masih ada ya, walaupun belum banyak, walaupun sudah nggak banyak lagi sih teman-teman. Oh, dia gali lagi nih anak bule. Dia mau gali-gali lagi teman-teman. Yang gede-gede tadi sudah pada pulang nih, dia lagi gali-gali dia. Ya. Butuh waktu yang lama juga teman-teman nih kalau gali-gali kayak gini. Daripada wisatawan domestiknya. Kita lanjut ke tempat lagi ya. Itu bapak-bapak yang lain tadi.
di pantai itu berapa ya harga layang-layangnya? Soalnya bagus juga ya layang-layang ini. Iya, bapak penjual layang-layangnya tadi. Ambil-ambil pasir buat dikeruk-keruk gitu teman-teman. Jadi cocok ya kalau bawa anak kecil kalau kita main di sini. Soalnya ombaknya kan juga nggak begitu besar ya. Yuk sekarang saya mau melewati trek jogging ya. Ini burungnya lagi baru datang ya. Jadi banyak juga teman-teman ya yang baru datang. Tadi yang anak kecil, anak bule yang bikin istana ya. Ini bulenya baru wajib sewa kursi ya. Bapaknya tuh di sini juga ada yang jual minuman ya teman-teman ya. Ada kopi juga, ada snack-snack juga, kopi juga ada teman-teman. Di sebelah sana. Oke, itu juga banyak ya yang baru datang teman-teman. Oke, sekarang saya mau lewat sini ya. Kita melewati yang saya bilang tadi trek jogging. Ada charging room juga ya di sini teman-teman. Oh, tempat ganti baju teman-teman. Saya kirain tadi itu tempat buat ngecas. Ini juga tempat ini ya, bilas di sini juga ada. Ini bulinya lagi jogging. Jadi kita kalau lewat sini bisa sampai ke Waterblue teman-teman. Saya juga pernah ya lewat sini ya, dari Benggiat ke Waterblue. Nyampe sih tapi jauh, lumayan jauh teman-teman. Baliknya itu udah yang capek. Tapi seru sih kalau kita rame-rame gitu bareng teman-teman gitu. Ini bersepeda, kita juga bisa bersepeda. Kalau bersepeda lebih seru kayaknya ya. Itu di sebelah sini hotel teman-teman ya. Tapi saya kurang tahu hotelnya apa. Itu di sini biasanya juga ada yang spa juga, tapi lagi nggak ada ya ini. Bapaknya juga sudah mulai masuk-masukin barang jualannya ya. Itu biasanya jualan gelang, kalung, anting gitu teman-teman. Lagi di dekor ya. Siap, mungkin nanti ada yang mau kayak dinner di sini teman-teman. Itu lagi dipasang tempatnya. Ini sudah masuk kursi, ini sudah masuk kawasan hotel yang di sebelah sini teman-teman ya. Ini hotelnya.
Hotel apa ya? Gak ada tulisannya sih teman ya di belakang. Masih banyak juga yang berjemur di sekitaran sini. Ini ibunya lagi jalan-jalan. Di sana ada kolam renangnya juga teman-teman. Ada flamingo tuh. Balon yang besar itu. Itu ada yang jogging juga di sini. Ini ibunya lagi jogging di depan. Di kawasan kita di sini ya, ataupun di kawasan Bengiat ini biasanya itu hotelnya itu semua hotel bintang 5 teman-teman. Jadi bisa disimpulkan untuk pakai pantai Bengiat sore hari ini cukup ramai ya teman-teman. Ramai wisatawan asing, ramai wisatawan domestik, dan juga ada juga ya wisatawan lokal. Di sana belinya juga lagi order minuman, makanan, ada bapaknya lagi makan kokumnya. Itu belinya lagi lihat itu teman-teman. Kayak water sport activity ya. Biasanya itu ada di Tanjung teman-teman. Mainnya di Tanjung ya, tapi kita juga bisa bookingnya dari sini. Biasanya kalau kita nggak booking duluan, biasanya suka ini sih, suka nggak kebagian. Soalnya sekarang kan Bali sudah mulai ramai juga, jadi banyak juga yang main aktivitas water sport ya di Tanjung Benoa. Nah teman-teman, kalau mau diupdate untuk pantai kawasan Tanjung Benoa, next juga akan saya bikin videonya ya teman-teman ya. Saya sudah lama juga nggak ke Tanjung Benoa soalnya. Biasanya di sana kan memang banyak aktivitas itu ya, orang olahraga water sport seperti banana boat, fly fish, jet ski, dan masih banyak lagi. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.